Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So, rasa macam dekat sangatlah pula muka Fi dengan kamera. Hari ini merupakan hari yang terakhir bulan puasa. Ramadan yang terakhir, 30 Ramadan 1442 Hijrah. Hari Rabu. Actually sebenarnya Fi dah lama gila Fi rasa tak upload video dekat YouTube Fi. Okay, dan ada juga yang tanya dekat Instagram mana video baru. So, rasa Fi nak ambil kesempatan ini untuk Fi buat video baru. Fi nak buat vlog. Okay, apakah aktiviti yang Fi buat malam raya dan apakah aktiviti pagi raya? Bukan pagi raya lah, Fi rasa mungkin Fi nak buat satu hari kot. Okay, disebabkan kita pun baru dapat info, kita pun tak boleh nak pergi mana-mana. Ziarah pun tak boleh. Sebab actually kakak Fi duduk Bangi je, daerah Hulu Langat juga. Okay, Fi duduk Ceras. Jadi kalau ikutkan sebenarnya dah plan dah kakak nak berada kat rumah. Tapi disebabkan kerajaan telah mengeluarkan SOP yang terbaru di mana kita tak boleh menziarahi langsung. So yes, jadi untuk raya tahun ni saya, Fi dengan Fi bertiga je lah beraya, Fi, mama, abah. Okay, jadi Fi tahu Fi tak boleh nak bersedih sangat. Sebab Fi tahu ada orang yang tak boleh balik kampung langsung. Dan ada orang yang beraya mungkin mak ayahnya telah pergi. Okay, jadi Fi kira bersyukur. Okay, Fi masih lagi bersyukur sebab sekurangnya Fi ada, Fi boleh beraya dengan mak ayah Fi. Dan walaupun kita sambut happy-happy juga, jangan lupalah saudara mara kita, saudara Islam kita di Palestin yang tengah berjuang mempertahankan bumi mereka. Okay. So inilah dia aktiviti petang-petang. Tak ada buat apa pun. Tengok geng ngaji. Paling best kalau Ustaz Tamizi lah. Ustaz Tamizi seronok gila. Tiga sekawan ni kan. Orang kata apa? Geng cepat barai. Apa? Geng sebab. So yes. Sekarang pukul. Kau apa mah sekarang? 6.50. Sekarang pukul 6.50. Oh ni frame. Mana? 6.30. 6.30? Frame ni korang jangan pelik sebab sekejap lagi nak paku, nak tampal dekat atas. Dekat situ. So, tak siap lagi. Sekejap lagi lah. Lepas buka lah kita buat. Apa perasaan mah raya kat sini? Bosan. Tak ada feel. Tak ada feel eh? Tak ada feel raya. Yalah. Nak buat macam mana? Nak merentas tak boleh. Nak merentas daerah pun tak boleh. Nak merentas negeri lagilah tak boleh. Hai, cepatlah habis COVID. Bila nak habis? Ini adalah olah berbuka. Memang tak ada selera nak makan. Puasa yang terakhir ni. Dengan kacang ni, ya Allah, kacang ni sedap. Serius. Ni beli dekat Mahnas. Okay, korang boleh cari kedai Mahnas. Dia ada macadamia, dia ada kacang gajus. Lepas tu ada apa tu lah. Itulah. Ni ha dia. Memang sedap gila. Kau masak apa? Ketupat? Saya dah patin.
pengantin. Oh, yang memang dalam rupa nikah je lah aku rasa. Hai guys. So sekarang Fi nak pergi kedai sebab Abah Fi pula mengidam, katanya nak makan, nak buat jemput-jemput. Nak buat jemput-jemput, so nak kena cari tepung. Sebab pisang dah ada kat rumah, tapi tak ada tepung. So kita nak cari tepung. Kita nak pergi. Oh lagu raya. Lagu raya. Dengar sikit. Indahnya sungguh. Oh. Tak boleh balik raya. Inilah dia. Ya Allah, kenapa dia pasang lagu banyak pula ni? Memang sengaja radio ni. Okeylah, jom kita pergi kedai. A few moments later. So, sekarang kita nak nak buat rendang. Rendang ayam tu. Ayam pencin. Itulah nak masak. Okay, so sekarang jam menunjukkan pukul 12:30 malam. Tadi Fi dah gosok baju. Malas nak shoot, Fi dah gosok baju semua. Barang-barang nak pakai besok pun dah siap. So sekarang nak edit video. Lepas edit video baru kita tidur. Okay, ni pun tak tahu pukul berapa siap ni. Mungkin pukul 1, pukul 2 pagi mungkin siap. 4:30 pagi ke 5 pagi macam tu dah kena bangun. Sebab ada Kuala Lodeh, tak siap lagi. Tapi Kuala Lodeh tu sekejap je, campak je. Lepas tu macam biasalah solat raya dulu. Solat sunat raya pagi tu. And then baru kita akan bersiap untuk makan. Fi tak tahu apa akan jadi esok. Sebab dah cakap dengan mama pun tak ada planning apa-apa pun nak buat. Just makan. Lepas tu tengok TV kot. Ambil gambar sikit. Salah-salah. Rasa yang terakhir ni agak letih sikit. Sebab siang tadi pun Fi kerja. Lepas tu balik kerja terus prepare semua. Pergi beli barang sikit. Balik. Ni lah yang korang nampak Fi shoot awal tadi. Ya, itulah apa yang Fi buat. Sorry lah suara kalau agak lemah. Sebenarnya penat. Penat sikit. Letih sikit lah. So yes. So sekarang Fi nak edit video dulu. Untuk di post esok. Untuk wanita cakap. Hopefully berakhir dengan cepat. So kita jumpa esok. Okay, so okay, ini juadah berbuka. Juadah berbuka, juadah hari raya. Kita ada sambaikan bilis. Video dah selesai. Kita ada rendang ayam. Kuah lodeh. Ni kuah kacang. Ni ketupat balas. Yes. Oh, ni benda yang wajib eh. Sambal nyit berapi. Nasi impit. Allah, dengan lemak. Makan bertiga je. Apa? Okay. Ucapan? Selamat Hari Raya, maaf saya batin tu semua. Itu je? Itu je? Patuhi SOP? Patuhi SOP tak ada? Mama? Ya, selamat Hari Raya, maaf saya batin. Ucapan untuk opah tu? Semua keluarga. Yang mengikuti. Yang mengikuti. Yang mengikuti. Semua yang mengikuti rekaman ini ucapkan selamat Hari Raya, maaf saya batin. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Jom kita makan. Bertiga saja. Abang. Oh, Tommy. Mana Tommy? Raya, Tommy. Jerry macam biasalah, dia tak boleh di rumah. Dia ni suka merayau je. Tengok tu, muka toya. Masuk Jerry. Jerry masuk. Belah kanan, mama belah kiri. Apa belah sini? Apa belah sini? Mama sana, mama betul. Black. Tak apa masa. Macam black. Black. Ah, oh, lah. Black. Cuma jadi macam black lah. So, ni nak ni bungkus untuk bagi dekat guard. Okay, kita ada kuah lodeh. Ini kuah lodeh. Kita bagi rendang, sambalkan bilis, kuah kacang. Kita nak bagi kat guide. Sekarang jam menunjukkan pukul 12:30 hari. Tapi dah tak tahu nak buat apa.
Dah tak ada aktiviti. Sisi salam-salam, makan-makan pun dah. Tu. So, lepas ni kita tukar baju, tidur. Dah. Dah. Ni je lah. Hi guys. So, sekarang menunjukkan pukul 1. Okay. Rasa macam nak tukar baju dah, kejap lagi. Tak tahu nak buat apa. Inilah ada aktiviti kita pada pagi raya ni. Tadi dah sibuk orang kata apa? Video call dengan semua. Dengan saudara mara lah, seorang-seorang kan, ramai gila. Oh, sekejap. So, ni je lah rasanya, tak tahu lah nak buat apa lagi dah. Tadi baru lepas video call dengan semua kawan-kawan, dengan kaki, dengan ibu, dengan semualah. Awak tak kapet? Kapet ni baru beli ya, beli untuk raya. Okay? Kapet ni kita orang beli dekat Romantika, dekat Kajang. Metro Point 2. So kalau korang nak cari kapet ke, ataupun korang nak cari pokok bunga, pokok yang berdaun tu kan, skybird ke, pokok pisang ke tu kan, dekat Romantika tu pun ada. Dekat tingkat atas, tingkat 2. Dekat Metro Point 2. Korang search je kat Waze, Metro Point Kajang 2. Yang kedua, dia ada 2 Metro Point kat sana. Yang pertama dengan yang kedua, ni yang kedua. Pergi tingkat 2, nama kedai dia Romantika. Kat situ banyak barang-barang perhiasan rumah, memang banyak gila. Memang ya Allah, rambang gila mata. Tapi tentang PKP ni, orang-orang Kajang yang cerah je lah boleh pergi. Yang duduk KL, duduk Gombak ke, duduk Kepong, insyaAllah tak boleh lah. Nak pergi, tak boleh nak merentas. Tunggulah, dah habis PKP ni, insyaAllah boleh lah try pergi sana. Korang boleh beli barang-barang. Memang Fee suggest, Fee memang sangat suggest korang untuk pergi sana. Sebab banyak gila barang. Selain daripada Kaison dengan Valubai, Kaison pun boleh juga korang nak cari barang-barang untuk rumah, perhiasan rumah. Valubai pun sama, Valubai. Tapi Valubai agak jauh kot, dekat. Yelah, mungkin ni khas untuk yang duduk di Kajang, Ceras. Kalau korang tak nak pergi KL ke, kalau korang nak cari barang-barang perhiasan rumah, pergilah dekat Romantika. Dekat situ ada Romantika, Metro Point 2, tingkat 2. Fee punya bosan, dah tahu nak borak apa, cerita pasal perhiasan rumah. Hi guys, so sekarang pukul 9 lebih. Bosan, dah tak ada aktiviti dah. Petang tadi Fee separuh jalan je shoot, sebab lepas tu memang tak ada buat apa pun, just tengok TV, scroll Facebook, scroll Instagram, tengok kawan-kawan punya sambutan hari raya macam mana. So yes, sekarang ni tak ada aktiviti apa-apa. So Fee rasa berakhirlah, sudah vlog untuk raya PKP 3.0. Okay, kalau korang nampak sebelah Fee ni, Tommy tengah terbongkar, tengah tengok cerita Fast Furious. So Fee rasa itu saja untuk video pada kali ini. Oh, dekat luar rumah tengah meriah. Fee pasang lampu tadi. So itu saja untuk video pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Ya Allah, kenapa ada jerawat kat bawah mata ni. So Fee rasa itu saja untuk video pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Di kesempatan ini Fee nak ucapkan selamat hari raya Aidilfitri buat semua. Gembira-gembira juga, jangan kita lupakan saudara Islam kita di Palestin. Biasa doakan buat mereka. Semoga kemenangan akan menjadi milik kita, insyaAllah, amin. So itu saja untuk video pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Don't forget to subscribe, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.